Balik lagi di channel kita berdua di sini ada Azri Alon dan Jimmy D. Yo, hari ini nih sebenarnya sih kemarin tuh sempat ke close ya, apa namanya servernya, kalian bisa lihat di Instagram gua. Jadi bagi kalian yang belum follow, tolong bantu dikit lagi, mau 100.000 ya, belum follow Instagram gua ini ada di sini atau di sini. Dan Instagramnya Azri, namanya apa? Alvin underscore Reno. Alvin underscore Reno ya. Kemarin tuh sempat ke close ini server Sans ya. Dan baru muncul itu jam 1 pagi. Kita udah record jam 1 pagi tapi korup ya. Iya, pokoknya suwe lah ya. Pokoknya korup. Ya ini gua ada cuplikan sedikit ya. Kemarin itu gua di prank. Coba ya, ini ada cuplikan sedikitnya. Nah, dan satu anjing kita masih di bawah sini nih Zre. Kita gua maksudnya. Ini satu udah diselamatin sama punyanya mutir diselamatin, tapi satu lagi nih tuh di sono belum selamat kita. Masih jauh. Apa, ya. Kalian komentar siapa yang berani ngeprank Babang Gemet. Nanti kita bakal bales ya. Kalau kalian tahu komentar di bawah, nanti kita bakal bales ya. Dan ya seperti biasa Zre, sebelum dimulai bagian mau subscribe-nya bagi kalian yang belum subscribe AZ, gue silahkan subscribe dan subscribe juga channel live stream gue ya, bantu untuk ke 100.000 ya, karena yeah, gue bakalan live sans di sana. Oke, okay? Nah hari ini nih, kemarin tuh kita jalan-jalan doang ya, yang pas liputan itu yang korup yang rusak gitu. Iya rusak, dan akhirnya sekarang kita mau ngapain nih Zre? Kemarin kita udah jalan-jalan tuh dapat apa aja, kasih tahu Zre. Iya, kita showcase tuh lah kemarin, kita traveling showcase apa aja. Traveling tuh jauh banget saya deh, sumpah jauhnya bukan main coy, jauhnya pakai banget coy ya. Nih di sini ada banyak nih. Di sini. Nah ini kalian bisa lihat ada S Dungeon, Dungeon 2, Dungeon 3 dan base kedua. Oh iya, kita kasih tahu dulu deh kenapa ada base kedua Zre. Base kedua ada, jadi jadi sini ada, nanti kita mau buat kayak temple sendiri gitu. Nah, jadi intinya kita pengen bikin kastil atau kerajaan kita di tempat lain. Jadi kita udah siapin base yang kedua ya Ezra ya. Mantap jiwa. Nah, sekarang kita coba ke dungeon 2 dulu nih, kalian kita kasih tahu nih dungeon kedua. Let's go. Nah. Oke. Okay, wah, nah, suara kenceng banget. Dungeon kedua nih coy. Nah, ini dia dungeon keduanya. Di sini kita udah kasih jangan masuk buat konten. Nah ini dungeon kedua ini untuk ngedapetin apa Zre? Kasih tahu Zre. Nih dapat pedang ini nih. Nah tuh dapat pedang dewa nih. Ini dapat pedang dewa nih guys. Kalian bisa lihat nih. Nah nih namanya Molten Sword. Lihat damage-nya 21 coy ya. Ya sekali anak orang dipukul sekali mati. Sumpah. Ini Azri udah dapat, tapi gue belum dapat. Jadi nanti nextnya kita bakal coba cari pedang ini. Nah, pedang ini tuh dapetnya dari dungeon-dungeon kayak gini nih, guys. Ini yeah, kita punya dungeon ada 4, coy. Ada 4, itu dicari dungeon ada 4. Jadi tapi yang satu belum ada abad di teleportnya ini nih. Satu belum ada portal ini nih. Ini nyarinya juga dari villager, guys. Jadi yeah, kita nyolong. Kita ambil, nyolong dari villager, taruh sini. Kemarin tuh nyari-nyari villager, nyari dungeon, nyari ginian nih. Saya minta ampun guys ya, dan tapi korup kan sedih kali. Iya, pokoknya kayak inilah. Nih kita dungeon yang ice dungeon nih. Oke, kita ke ice dungeon ya guys ya nih. Nah, itu tadi dungeon pertama nih, sekarang dungeon kedua. Nah, ini ice dungeon ini sama kayak punyanya Firaun yang kemarin coba kita ambil mondiar nih dungeon kedua. Nah, ini di ice dungeon coy. Ini bentuknya sama-sama sih ya. Hampir sama ya. Kita bakalan ke bawah sini nih untuk ikut dungeon ini, tapi enggak hari ini. Karena belum siap coy. Armor gua belum siap. Jadi nanti kita bakalan coba ke dungeon ya. Jadi nanti bakalan ada konten sendiri buat dungeon. Nanti kalian komentar, pengen dungeon yang pertama kali tuh pengen yang mana? Dungeon yang satu atau dungeon kedua ini yang salju? Nanti ada dungeon ketiga dan dungeon keempat. Jadi kalian pilih. Di sini ada dungeon komentar ketiga. Komentar banyak ya. Nah, banyak nanti kita bakal dungeonin apa tuh? Beda ini ada base 2 nih, kita belum lihat kan. Oh, enggak ke dungeon. Oh ya, ke base 2 ya. Dungeon ketiga nih ada nih. Dungeon ketiga dulu lah. Oke, kita ke dungeon ketiga ya. Oh ya, ini dungeon ketiga nih, guys. Nah, ini dungeon ketiga nih. Ini sama berada, bentuknya. Ya, sama bentuknya tapi ya iya sama-sama, tapi cuma beda lokasi, guys. Ijo, beda lokasi nih ya. Nih, kalau kalian lihat di map nih, di map tuh ini sangat jauh, guys. Jadi nah, tuh ini gua udah ekspor nih, lu lihat jadi, ekspor udah kayak bolang, kalian... coy. Udah kayak bolak nih tuh. Oh, udah putar-putar, jauh banget. Ini dapat villager di sini, kita ke sini. Tuh, lihat tuh, guys. Pokoknya wah, udah jauh banget dah, pokoknya dah. Wah. Nah, ini berarti ini dungeon ketiga ya. Ini hampir sama kayak dungeon pertama. Ini dungeon pertama itu yang tadi, ini dungeon kedua salju, ini yang dungeon ketiga. Sip.
Sekarang kita coba ke dungeon keempat. Ini tempatnya cukup unik, tapi belum ada ginian-nya jere. Iya, iya, belum belum ada. Nih, sini sini. Tapi dekat sama base kedua kita. Iya, dekat sama base kedua kita. Dekat sama base kedua kita, coy. Mana nih? Mana dia? Sini sini, cuy. Oh, di sini. Oke. Nih, kita ke base kedua. Ke base kedua ya, let's go. Nah, ini lokasi base kedua kita. Kita bakal bangun istana di sini ya, Zri. Ini hampir sama kayak biomnya Mutia. Tapi di sini jauh banget sama ininya Mutia, coy. Iya, nih. Tempatnya Mutia. Ini kita di sini. Mutia di atas-atas sono lah, jauh di atas sana. Ya pokoknya jauh lah di atas-atas sana nih, di sini nih, di sisi ini. Di sini, guys. Nah, pokoknya nih base kita, coy. Kita bakal bikin kastil di sini, coy, ya. Nah, sekarang kita langsung ke base yang keempat. Base yang keempat ini cukup unik juga, Izri, ya. Bukan base keempat, dungeon. Dungeon keempat. Libet gua ngomongnya. Oke, ini rada lumayan jauh tapi dungeon keempat mana ya? Dekat ke sini apa jauh sih, Izri? Gua lupa deh. Kayaknya harus lewatin lautan kalau enggak salah dah. Ah, nih, sini. Kemana, itu lurus aja nih, lurus. Oh, lu udah nandain ya. Si Azri udah nandain, guys. Gua belum nandain, coy. Kita ikutin Azri aja ya. Ini kita menuju ke dungeon keempat. Ini berapa meter lagi? Gak kebaca tulisannya. 200 meter lagi ya. 200 meter lagi kita sampai ke dungeon keempat. Habis itu kita baru selesai. Udah closing. Habis itu udah closing. Itu doang. Ke review doang. Tidur dulu, guys. Tidur dulu. Gila nih, yang pakai shader mantep, guys. Gua enggak pakai shader. Pakai shader gem nanti lain kali, next episode gua. Oke, okay, next episode deh. Nanti next episode kalau kalian mau pakai shader komentar ya, guys ya. Lihat dulu nih. Lihat dulu di video gua nanti ini. Ah, nih guys. Nah, tuh. Azri udah sampai. Ini kita sampai sih. Nah, pertama gua kira itu rumah villager, ternyata itu dungeon. Iya, sama aku kira. Iya, gua kira rumah villager. Wah, ada villager, taunya dungeon, guys. Ada kok coklat-coklat gitu kan. Kayak nah ini dia nih. Ini bentuknya tuh dia kayak rumah, coy. Dungeon ini unik bentuknya kayak rumah. Ini dungeon keempat ya. Nah, kalian komentar nih, dungeon yang pertama kali kita mau selesaiin tuh dungeon pertama, kedua, ketiga atau keempat? Komentar, Bang, dungeon ke-1, Bang, dungeon ke-2, Bang, dungeon ke-3 atau Bang, dungeon ke-4 ya, kalian komentar. Nanti kita bakalan dungeon pertama kalinya, coy. Ini kok. Oh, ini laut sini. Nah, laut sini. Ya, ntar laut sini nih. Jadi hari ini kita udah nge-review semua perjalanan kita yang kemarin yang korup. Nah, hari ini kita bakalan ngapain, Sri? Ngebangun rumah kita ya. Ngebangun rumah kita yang tadi. Burik. Yang burik yang dibangun sama itu ya, apa namanya? Build kagak guna itu yang dari air. Memang anjay. Udah, Sri, kita TP lagi ke. Tunggu, enggak usah TP. Kita lagi butuh output, Cok. Kita butuh output. Oh, waktu. Oh. Jadi kita gak usah TP, kita masih butuh waktu, tapi tidak ada namanya kampak, buset. Oke, hantam sih langsung. Oke, jadi Azri yang nyari. Kalau udah kosong, kasih ke gua aja, Azri, ininya apa namanya, woodnya kalau misalnya lu gak cukup. Ini sehat. Buset, gundul. Itu ada chest gundulan hutan. Oh, ini chestnya biasanya bagus nih, guys. Bentar kita lihat. Spider pet. Ada spider pet. Wow, ini apa, coy? Nggak tahu, pokoknya kita ambil jump, boost, wall climb, hang out on wall, give your string. Wah, oke. Di sini dia makanannya mob ya. Oh, coba cicipin dong. Ini bagus nih, ini item baru lagi, guys. Ini item yang legenda yang kayak creeper tadi. Coba kita lihat. Coba loncat. Oh, tinggi, coy, bener. Tinggi, coy. Wah, untuk traveling enak tuh, guys. Wah, lihat, jadi Spider-Man, guys, jadi Spider-Man. Gila, jadi Spider-Man, coy. Kita bisa jadi Spider-Man. Kalau nggak pakai ini bisa nggak? Oh, bisa, yang penting di situ ada. Wah, dapat ilmu Spider-Man. Nggak rugi kita kesini, Jre. Kita dapat lagi, kemarin kita dapat Enderman. Dapat Creeper. Odo yang dapat Creeper. Dapat Enderman yang dua, satu lagi si apa tuh yang pala tiga, gue lupa namanya. Tapi keren, cuy. Iya, ini kita bisa Spider-Man, guys. Ditambah sama, oh iya, kita juga ada nanti bakalan bikin yang item kayak Odo, guys. Itu udah dapat kita tempatnya ya. Iya, kita ada tiga sekarang. Nah, ada tiga tempat yang buat bikin kayak Odo tuh, yang kayak bisa kemana-mana itu, yang kayak penyihir itu yang pakai kayak Spider-Man. Nanti kita bakal punya, kita combine-in sama ini udah jadi Spider-Man, fix banget jadi Spider-Man, guys. Iya, bener ya. Jadi Spider-Man. Lihat, lompatnya tinggi banget loh, sumpah nih. Tuh.
Tuh lihat tuh. Kita dapat lagi, guys. Kita dapat lagi. Ini sumpah, ini rare banget guys ya. Anak-anak Sans tuh pada nyari ginian, coy. Sumpah. Oh ya, terakhir gue juga dapat itu, tapi cuma snowman doang. Snowman itu bagus juga sih sebenarnya. Coba kita coba nih ya. Place the water, right click, absorb water. Snack, right click, okay, sneak on water. Favorite lil pat apa ya? Lil pat kan itu. Dia kayak kita naik kapal ancur-ancurin dulu. Naik kapal. Oh, yang ya itu, oh, yang tadi ya. Ya yang di itu ya. Oh iya. Kita dapat diamond juga. Oke, gua bakal cobain sih nih yang spawn pad ini, guys. Kita cobain ya. Coba air klik kanan kan. Keringin air. Oh. Kan? Oh, langsung ada airnya, coy. Jadi kalau butuh air tinggal klik kanan dia. Mantap. Oke. Okay. Kita cobain lagi kemampuannya apa nih? Absorb water, sneak red. Oh, kalau mau ini kita tinggal hop. Oh, bisa. Anjay. Bisa jalan di air kayak Naruto. Sumpah, ini keren banget asli, guys. Lebih lompatnya tinggi. Itu dia lagi nih. Gimana? Oh ya, enggak kelihatan. Ini lagi, guys. Terus oh, snowman tuh. Snow golem ini buat apa? Knockback give you snowball. Oh, ini buat knockback doang sih. Tapi ya oke okay sih, kita ambil aja dulu dah. Nah, kita taruh di sini. Lihat di sini. Nih, aneh bin aja ini, guys. Set lompat. Wih, lompat tinggi, oke. Okay. Ya mau manjat-manjat bisa. Ya, jalan di air bisa. Coba manjat. Wih. Tuh, lihat tuh. Tuh. Lu mau mendaki nih, ini yang bener-bener daki ini nih, guys. Spider-Man. Oh, Spider-Man. Kalian bisa lihat. Enak banget, coy. Enak banget, lanjut tinggal gini, coy. Kacau. Kacau parah, guys. Kacau parah ini. Sudah ya. Halo. Ayo, Sri, balik, Sri. Ya. Udah cukup kayaknya. Udah gundul ini semua. Udah gundul semua, kita juga udah dapet ability yang keren banget. Ini sebenarnya di kagak kita kagak sesuai ekspektasi kita gitu loh. Cobain dah dulu. Cobain. Taruh di slot ya, di slot di bawah. Kalau mau diaktifin. Di slot di bawah salah satunya aja. Semuanya maksudnya. Nah. Oh, wah. Belum taruh di slot lu, Dodol. Udah. Mana udah? Ini. Nah, yang SpongeBob coba jalan aja. Gak mau. Loh. Kok gak mau? Wah, rasis, guys. Mau? Baru mau nih. Rasanya enggak bisa pakai boots deh. Bisa. Bisa gua tadi pakai boots. Wing. Buset. Naruto buat Naruto ini. Jai mabar. Gila. Hot. Wes gila tuh, guys. Kalian bisa lihat tuh. Udah enak banget nih traveling kayak gini, coy. Dua gitu enak banget ya. Gigin. Okay. Azri demen banget ngebolang sebenarnya, guys. Nanti bakalan dipakai Suto Mazri buat nyari village, jadi lebih mudah, coy ya. Iya, jadi lebih mudah nih manjat-manjat gunung. Mudah banget jadi tuh manjat-manjat gunung semua. Buset. Ntar kita bakal set bikinnya item buat spider-nya. Oke. Sekarang kita bakal hancurin aja nih, Azri ya. Taruh dulu di sini. Ya, ini hancurin ya. Oke, kita hancurin bentar. Ini taruh ability, kita taruh sini semuanya nasib. Oke, bye-bye rumah lama. Goodbye ya. Hancurkan langsungnya. 3, 2, 1. Oh ya. Marmer, coy, ya. Mahal ini untuk nanti nih, temple-nya kita. Nanti santai, temple-nya udah siap, coy. Nanti tinggal dibangun doang, ini kita udah farming marmer yang banyak, coy, ya. Yogi. Dari kayak gini-ginian nih, guys, nih. Kita ambil-ambilin nih kayak gitu-gitu tuh. Ya, kita hancurin. Kita hancurin, tapi ini jangan ini jangan buat ya perindah aja di sini ya. Nah, itu kita udah nyari di keliling-keliling teman ya. Oke, Zre, ini gimana, Zre? Oke, jadi gimana nih? Kita langsung mulai build aja. Bentar, gue ada ide nih. Karena kita udah punya ability ini, kita bisa nyelamatin anjing kita, coy. Anjing kita di bawah. Ya Allah, kesian banget sini kamu anjing. Oke, hop. Oh, itu anjingnya itu hitam. Iya, di bawah sini. Yuk, pulang. Pulang, yuk. Kan punya kemampuan. Jangan ditutup, kocak. Woy, kambing. Oke, punya kemampuan superhero, guys, kita, guys. Nah, GGWP. Nah, kamu di sini ya. Nah, sekarang kita enak banget. Kita sebelum rumahnya aja kali ya.
Ya langsung buat rumahnya aja. Langsung buat rumahnya. Langsung. Rumahnya kecil aja kali ya. Buat terus gede-gede ya. Karena kita yang nanti gede itu bakalan di kastil. Kita bakal gede bikin garden di kastil. Di sini mah kita kecil-kecil aja. Ini ceritanya rumah-rumah desa. Karena di sini udah ada kincir anginnya. Tinggal bikin rumah-rumahnya aja gitu. Kita liatin aja ya. Kita liatin ya pada nanti nggangguin. Eh, pinjam ini dong spider. Oh iya bener juga Lia. Iya biar nggak usah ini. Biar gampang gitu loh. Ini sering ambil di situ sering. Nah cakep. Tinggal ke atas doang. Ini tinggal gini guys. Tutut. Wup. Enak banget. Oh iya ya. Wah gila ngomong Spider-Man emang. Wah gokil guys sumpah. Wah ini pet emang cocok untuk gue guys. Iya ini cocok buat wielder. Cocok buat traveling ya guys ya. Ini imba banget asli, gue bilang imba banget itu skill spider. Kita buatnya gimana ya? Sapa? Kita simpen dulu guys ya. Mutnya disimpen. Mutnya kita simpen dulu coy ya. Oh mutnya taruh sini aja guys. Nah, oh ini jangan jadi kayak suami istri dong asli sama ini. Jangan. Parah nggak mau. Taruh sebelah kemah. Ayo deh. Bas itu aja dalam ya. Jadi ibu-ibu penjaga. Di sini kita taruh apa ya? Di sini kita nanti taruh stairs gitu. Good. Oke, ini mau bikin dua lantai berarti ya? Enggak, satu aja. Oh iya, gue lupa. Itu apa namanya? Azri udah desain itunya ya, apa namanya? Kastilnya ya, guys ya. Iya, jadi kastilnya udah baru pintu depannya doang sih cuman ya. Oke, ditunggu aja lah. Bakalan bagus nanti coy ya. Tapi wow. Buatnya itu kapan gak tahu ya. Kita butuh banyak banget soalnya. Butuh banyak banget karena lumayan gede gitu. Soalnya gak bisa GMC gitu. Tinggal gini guys. Jadi kan biasanya kalau kita ngeupdate kan kalau mau naik tuh harus gini-gini dulu gitu. Iya benar. Sekarang udah gak perlu. Sekarang mah tinggal wey. Sangat santuy gitu ntar enak gitu. Santuy itu butuh banget sih kalau buat builder-builder. Tempat kita tuh paling miskin guys, cuman itemnya doang nggak banyak. Yo i. Cuma materialnya kecil semua, kayak isinya kayu doang atau nggak sampah. Kayu doang. Nanti next sekalian lihat ya, kita bakal bikin kastil. Mungkin itu bakalan jadi beberapa episode karena itu lumayan gede juga ya Zre ya. Iya gede banget. Dari gerbangnya, mungkin dari nanti rumah-rumah penduduknya. Itu bakal jadi pangkatan dan makanya jangan lupa subscribe gue sama Azri dan nyalain notifikasinya ya biar kalian tahu gitu loh kalau gue upload. Lau enak bisa manjat, Ayi nggak bisa. Nggak bisa keluar dari gambang, terlalu sempit. Oh terlalu sempit. Oke ini udah terbentuk ya rumahnya ya. Oke, bentuknya simpel aja sih. Walaupun ada. Gue bakal ganti ininya deh lantainya kayak pakai gelap gitu asik kayaknya sih. Ini ada apa nih? Ini ada dark oak. Bagus gak Azri pakai dark oak? Mana? Dark oak wood. Oh dark jangan oak. Yang terang-terang aja ya. Terlalu gelap berarti kita pakai apa dong? Red nether block apa nih? What? Kita pakai apa guys ya? Kita ada apa di sini? Gak ada apa-apa. Adanya ini atau wood bordernya kita pakai ya, cobblestone kaget gua. Kambing. Cobblestone mana cobblestone? Cobblestone. Kita ada banyak kok. Ini. Di gua banyak. Gua nih. Makan cobblestone tiap hari, coy. Ini makanan gema tuh, guys, tiap hari. Ngumpulnya cobblestone mulu. Nih. Tuh. Mana? Nah. Gua stack. Buat tangga. Ya. Tantanya jadi pakai apa nih, Dre? Hah? Pakai green wood block nih bagus gak nih? Tuh, mana? Nih. Bawahnya kan apa namanya? Oh iya, mungkin ini coba. Ini kayak bagus deh. Bentuknya bagus sih, guys. Tapi nyamping taruhnya nyamping, jangan kayak gitu. Jangan kayak gini. Coba nyamping. Berarti begini dong. Gini. Nyamping. Nah, iya. Nah, sip. Ini bagus sih, guys. Lucu sih ini, guys. Nah. Kayak gini nih ya. Ini salah nih gua. Sabar. Kita dari sini. Oke. Nah kayak gini nih. Nah bagus nih bentuknya guys ya. Waduh macam kayak karpet jadinya nih. Ya sumpah ini kayak karpet kalau gue bilang. Dalamnya nih kayak karpet guys. Kalau pakai wood ini. Karpet coklat. Yoi karpet coklat gitu ya. Nah 1, 2,
Sip. Wah, oke. Okay. Itu entry. Sip. Wah. Eh, satu lagi. Kosong. Nah. Dalamnya udah bagus banget. Kayak Azri yang itu udah canggih gitu loh. Canggih. Ini bisa naik juga lewat sini ya. Oh, ini buat ininya ya. Ya, ini. Apa? Kayak apa sih namanya? Kayak buat atap. Bukan. Apa sih namanya kalau itu, guys? Apa? Gua namanya apa sih? Apaan kalo... sih? Plafon. Eh, bukan plafon. Apa namanya? Konblok. Eh, bukan konblok. Goblok. Apa sih namanya? Ayo, apa? Kalau di lantai 2 ada yang di luar itu namanya apa, guys? Apaan? Balkon. Balkon. Iya bener, balkon. Balkon. Kita balkon banget. Mau nyebut susah amat ya. Taruh. Nah. Oh iya, pas jadinya ya. Nah, sip, mantep dah. Terus tinggal taruh ini, pup. Cayaan. Berarti ntar tinggal, ini paling diganti kayak kabel itu juga bagus sih sebenarnya ini. Apanya? Di bawah-bawah sini, lantai-lantainya nanti. Ini apa nih, yang luar buat kayak teras ya. Gampang lah. Kurang ya? Kurang. Ada traktor? Wooden trapdoor. Iya. Yeah. Mau diapain ya Mazri? Hah? Dah. Oh. Nah, dah. Jangan dibuka juga, Pak. Jangan dibuka. Sip, nah gitu lah ya. Sip. Nah, dah. Sip, okay. Rumahnya jadi. Yo. Oke, okay, guys, begitu cukup sampai di sini dulu untuk video kita berdua. Thank you banget buat kalian yang udah subscribe, thank you banget buat kalian yang udah like, thank you buat kalian yang udah follow Instagram kita ya. Oke, okay, sampai di sini dulu. Semoga kalian suka dan jangan lupa untuk mode engine pertama, kedua, ketiga atau keempat kalian komentar di kolom komentar kita masing-masing. Oke? Oke. Video kali ini sampai next video berikutnya. See you next video. Bye bye. Bye bye. Peace.